kalian semua keluarga saya juga, dimanapun kalian berada. Kabar terbaru bikin kita semua geger yang ada di sini. Kalau pemberitaan tentang yang terajuk dengan video showroomnya dengan Kathleen Hilderman. Nah, sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat, untuk kalian semua yang berharap dari saya, makanya ke arah sahabatnya tentang video ini. Video seri yang mana terlihat Rangga Ajok bersama Kathleen Hilderman di salah satu hotel. Sahabat, Deja Lovers, apakah benar tentang kabar tersebut? Video seri yang mana terlihat Rangga Ajok bersama Kathleen Hilderman di salah satu hotel. Karena seperti yang apakah benar kabar tersebut? Yang mana kita semua sebagai fans saya dibuat sangat kaget ya sahabat dengan berita itu. Jangan percaya kita bertanggung sangat ya karena saya sudah selesai. Banyak sekali ya orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Ajo dengan teman para kita. Jangan lupa percaya yang mana dengan menghasilkan gosip seperti itu menginginkan. Banyak sekali ya orang-orang yang anggaran dan menunjukkan jadi kita sebagai fans saya tidak boleh percaya begitu saja. Kita harus selidiki apa benar kisah berita tersebut tidak. Karena seperti yang kita jadi kita sebagai fans saya tidak boleh sekarang dia yang sudah saja. Kita harus selidiki apa benar kisah berita tersebut dan tidak kita tahu. Karena seperti yang kita ketahui ya sekarang dia sedang dan seperti itu. Kalau tidak ada orang dekat dengan Kathleen Hilderman, tapi kita sebagai fans saya harus baik-baik saja. Tidak mungkin ramah aja seperti itu. Kalau tidak ada orang-orang yang saling jauh, sebagai fans saya harus terpisah. Jadi kita masih berharap memiliki akhirnya ke depannya bisa bersatu kembali. Tapi dia masih sayang jauh. Kita mengetahui Haijo sekarang sedang bisa dan sebenarnya masih kita masih berharap.